Kapal kargo MV Sinar Kudus dibajak di Semenanjung Somalia pada 16 Maret 2011 lalu saat menuju Rotterdam, Belanda. Di awal rapat pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Presiden, Presiden sangat marah. Sambil menggebrak tangan itu di atas meja, bahwa tidak ada satu kepala negara manapun yang mau mengikuti keinginan perompak. Dengan memohon ridho Tuhan, Presiden Yudhoyono memutuskan opsi militer. Presiden sangat yakin dengan kemampuan TNI-nya. Beliau memutuskan untuk melaksanakan operasi militer, walaupun beliau sangat menyadari adanya long range projection dari Jakarta ke Eldanan 7.000 mil. Namun, sebagian kalangan masih belum yakin TNI sanggup melakukan operasi yang jauhnya melebihi jarak yang ditempuh pasukan Inggris saat menyerbu Kepulauan Falklands pada tahun 1982. Dengan mempertaruhkan reputasinya sebagai panglima tertinggi TNI, Presiden Yudhoyono menunjuk Mayor Jenderal TNI Marinir Alvan Baharudin sebagai Komandan Satuan Tugas Merah Putih dan menggelorakan semangat harus bisa. Tanggal 17 April jam 15.30, beliau menelpon saya. Alvan, kamu satu hati nggak dengan saya? Siap, Bapak, saya satu hati. Di tengah tudingan dan prasangka bahwa pemerintah Republik Indonesia lamban beraksi, kapal-kapal perang dan Satgas Merah Putih bergerak di balik tabir kerahasiaan. Sejak hari pertama kita sudah bekerja, diam-diam, tidak banyak diketahui oleh publik, kita melakukan langkah-langkah cepat, termasuk dalam waktu yang singkat, memproyeksikan kekuatan kita dalam jarak yang amat jauh. Oleh karena itu, meskipun banyak komentar, banyak kritik, saya tetap memilih diam. Sekali lagi, operasi khusus seperti ini memerlukan kerahasiaan, memerlukan keamanan. Pelaksanaannya diperlukan kecepatan dan juga pendadakan. Semangat harus bisa menjadi kunci keberhasilan operasi Satgas Merah Putih. Gimana engkau berada?
berjuang antara pahlawan demi bangsa, kami kan berjuang.